terorganisir, dimanfaatkan, dan viral. Bahkan omsetnya melebihi pekerja-pekerja di Jakarta. Menurut hal yang saya terima, mereka semuanya mendapatkan uang sampai dengan 32 juta sampai dengan miliar, 1 miliar yang dibagikan di sosial medianya mereka masing-masing. Tapi bukan masalah sektor uangnya, tapi generasi kita selanjutnya mau dibawa kemana. Apakah kita dididik untuk menjadi pengemis online dengan versi mengemis dibalut dengan sosial media? Tentunya saya sebagai digital content creator miris sekali. Yang dimana akhirnya nanti bisa jadi orang-orang membuat digital content creator di quote on quote menjadi pengemis. If apa harus gue ikutin kayak gitu gitu? Kalau emang gue ikutin kayak gitu dan tidak ada pidananya, gue akan menyetorkan itu. Tapi bagi saya itu melanggar pidana. Setelah tadi kita konsultasikan di PMJ Polda Metro Jaya, kita bawa ke kriminal krimsus, organisir, dimanfaatkan, dan viral. Bahkan omsetnya melebihi pekerja-pekerja di Jakarta. Menurut hal yang saya terima, mereka semuanya mendapatkan uang sampai dengan 32 juta sampai dengan miliar, 1 miliar yang dibagikan di sosial medianya mereka masing-masing. Tapi bukan masalah sektor uangnya, tapi generasi kita selanjutnya mau dibawa kemana. Apakah kita dididik untuk menjadi pengemis online dengan versi mengemis dibalut dengan sosial media? Tentunya saya sebagai digital content creator miris sekali. Yang dimana akhirnya nanti bisa jadi orang-orang membuat digital content creator di quote on quote menjadi pengemis. If apa harus gue ikutin kayak gitu gitu? Kalau emang gue ikutin kayak gitu dan tidak ada pidananya, gue akan menyetorkan itu. Tapi bagi saya itu melanggar pidana. Setelah tadi kita konsultasikan di PMJ Polda Metro Jaya, kita bawa ke kriminal krimsus, organisir, dimanfaatkan, dan viral. Bahkan omsetnya melebihi pekerja-pekerja di Jakarta. Menurut hal yang saya terima, mereka semuanya mendapatkan uang sampai dengan 32 juta sampai dengan miliar, 1 miliar yang dibagikan di sosial medianya mereka masing-masing. Tapi bukan masalah sektor uangnya, tapi generasi kita selanjutnya mau dibawa kemana. Apakah kita dididik untuk menjadi pengemis online dengan versi mengemis dibalut dengan sosial media? Tentunya saya sebagai digital content creator miris sekali. Yang dimana akhirnya nanti bisa jadi orang-orang membuat digital content creator di quote on quote menjadi pengemis. If apa harus gue ikutin kayak gitu gitu? Kalau emang gue ikutin kayak gitu dan tidak ada pidananya, gue akan menyetorkan itu. Tapi bagi saya itu melanggar pidana. Setelah tadi kita konsultasikan di PMJ Polda Metro Jaya, kita bawa ke kriminal krimsus,